Terenggiling termasuk hewan yang dilindungi. Kemarin siang, Departemen Kehutanan memusnahkan ratusan kilogram daging terenggiling ilegal. Daging tersebut merupakan hasil penangkapan saat akan diselundupkan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sebanyak 763 kg daging terenggiling dimusnahkan di kawasan Taman Wisata Muara Angke, Kapuk, Jakarta Utara kemarin siang. Pemusnahan daging dipimpin langsung Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Terenggiling merupakan hewan yang dilindungi. Selain pemusnahan daging terenggiling ilegal, Menteri Kehutanan juga menerima burung kasuari dari Ketua Muhammadiyah Din Syamsuddin. Selain kasuari, pemerintah juga menerima seekor orang hutan dan 132 kera ekor panjang yang akan dikembalikan ke habitat aslinya. Ini wa Kalimantan.